Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YouTube semua, bertemu lagi di channel YouTube Queen TV. Di video kali ini Mama mau berbagi resep cara membuat bolu kukus Milo. Mau tahu cara buatnya? Tonton videonya sampai habis ya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Queen TV dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Siapkan wadah, kemudian masukkan 3 saset Milo. Lalu tambahkan 90 ml air hangat. Nah, ini kita aduk hingga tercampur rata. Tambahkan 2 sendok makan bubuk coklat. Aduk kembali sampai bubuk coklatnya tercampur rata dan menjadi pasta seperti ini. Lalu sisihkan. Siapkan 2 butir telur, kemudian masukkan 9 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk hingga tercampur rata sampai gulanya larut. Lalu tambahkan 12 sendok makan penuh tepung terigu. Lalu masukkan larutan Milonya. Aduk sebentar. Lalu tambahkan 1 saset SKM coklat. Tambahkan setengah sendok teh baking powder. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking soda. Tambahkan 50 ml air putih, lalu aduk hingga tercampur rata sampai semua adonannya larut. Dan terakhir tambahkan 50 ml minyak sayur, lalu aduk hingga tercampur rata. Siapkan cetakan, lalu olesi dengan minyak, kemudian tuang semua adonan kue.
kemudian hentakkan beberapa kali agar udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Nah, ini sebelumnya kukusan udah saya panaskan dan udah mendidih. Kemudian masukkan adonan kue bolu. Lalu ini kita kukus selama lebih kurang 30 sampai 40 menit. Setelah 40 menit, buka tutup dandang. Kemudian kita coba tes tusuk. Jika tidak ada adonan yang menempel, tandanya udah matang dan siap kita dinginkan. Nah, ini bolu kukusnya udah jadi. Kemudian kita lepaskan dari cetakan. Nah, ini dia bolu kukus Milonya udah jadi. Ini kelihatan cantik banget ya, dan mengembang dengan sempurna. Nah, ini mau saya coba potongin, dan dari potongannya itu berasa lembut banget. Nah, ini mau saya cobain sepotong ya. Nah, untuk teksturnya seperti ini. Ini sangat lembut, menul ya. Terus teksturnya itu seratnya halus. Nah, ini seperti ini. Bismillah. Ini rasanya enak banget. Manisnya pas. Milunya juga enak, berasa. Ini mantep ya, ini recommended banget dan wajib dicoba. Nah, gampang kan cara buatnya? Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Queen TV, dan tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih, selamat mencoba.